Okay, kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa dulu. Okay, so last class kita dah habis luas, kita dah habis luas lah bab 6, kita dah habis bab 6, tapi baru pasal luas kan, luas bentuk 3D, luas prisma, luas piramid, cone, silinder kan. Okay, tapi kita belum masuk isi padu kan. Yang luas prisma tu saya ada terangkan pasal luas prisma yang bentuk gabungan kan. Tidak, ada macam satu gambar rajah tu, dia ada bentuk yang bergabung silinder dengan prisma ke, silinder dengan cone ke, ada kan? Ada, ada kan? Okey, so lepas tu saya ada bagi homework, so saya adalah cek beberapa orang yang dah hantar homework tu. So kalau tengok daripada situ, ada yang betul, yang hantar tu lah. Yang hantar tu ada yang macam salah sikit. Tak semua betul lah. Tak ada yang semua betul. Tapi majoritinya macam kalau cone, silinder, ramai yang betul sebab dia guna formula je kan. Sfera. So yang tu guna formula je. So memang ramai yang betul lah. Kalau yang macam prisma, segitiga, lepas tu piramid. Kalau macam tu yang kira permukaan tu, yang tu yang ramai salah. Mungkin semua macam lemah tempat nak cari segitiga. So bila salah segitiga tu, salahlah semua. Jawapan akhir tak dapat. Okay. So saya rasa hari ni untuk first ni, awal-awal ni kita bincang dulu. Latihan hari tu berkaitan luas kan. Okay. So kita bincang dulu. Semua get ready kan, buka kamera. Saya akan tengok dari semasa ke semasa siapa yang tutup ni. Ini yang hari tu. Kita dah masuk silinder, cone, luas sfera. Lepas tu kita dah hitung luas. Ni saya dah bagi tunjuk dah kan. Yang macam bentuk gabungan ni. Nah, dah tunjuk dah ni bentuk gabungan ni. Luas gabungan silinder hemisfera. Hemisfera yang ni. Bentuk gabungan macam ni. Yang ni kan. So, luas gabungan tu macam tu lah. So, okay, dah bagi homework. So, saya nak tengok homework lah. Yang ni homeworknya. Soalan yang pertama, soalan contoh tu dulu. Dia bagi contoh tapi tak ada kan dalam kira tu kan. Sebab saya nak tunjuklah, saya nak suruh tunjukkan jalan pengiraan sendiri. Memang dia ada bagi, saya dah padamlah tu. Okay, so kita nak kira yang first ni dulu, yang contoh ni. Ni bentuk prisma. So kalau kita tengok sini, dia macam kuboid lah kan. Kuboid, dia bukan kubus. Yang pastinya bukan kubus, tapi kalau kita tengok sini, beza depan kiri kanan tu maksudnya dia kuboid. Okay, so kalau kuboid, kita kena tahu setiap permukaan lah. Kena tahu setiap permukaan. Okay, pergi kepada soalan contoh dulu. Homework. Suara saya boleh dengar kan?
suara saya boleh dengar kan? Boleh. Okey, boleh. Okey, yang pertama ni kita nak kira yang ni. So kita tengok permukaan mana yang kita nak ambil. First kali saya ambil yang kat sini. Saya ambil yang kat sini. Okey. Yang depan ni kan yang kiri ni. So kalau yang ni saya ambil sini 30, sini 27 lah kan. 30 dan 27. So okay, kita ada 30 dan 27. Lepas tu okay, lepas tu 30, 27. And then sini. Yang kawasan sini. Berapa tu dia? 15 dengan sini 15. Sini berapa? 27 kan? Okay, so 27. 15 dengan 27. Okay, kemudian sini, okey, yang depan tadi 30-27 maksudnya dia samalah kan dengan yang belakang ni kan. Benda ni dengan depan ni sama. Yang tu dia sama dua tu. So next, yang depan ni 15 kali 27 kan. Dia sama dengan yang belakang kan. Okey, so 15 dengan 27 juga sama. So ada empat permukaan, lagi dua. Lagi dua yang bawah. 15 dengan 30 dengan yang atas. 15, sini 15, sini 30. So 15, 30. So kita darablah. Yang ni ada berapa? 2 kan? Yang ni pun ada 2, yang ni pun ada 2 yang sama. So kita darab, tambahkan semua. 27 darab 30. Ada 2. Tulis macam ni lah. Lepas tu tambah dengan yang ni ada berapa? 2. 27 kali 15 kan? 2 darab 27 darab 15 lah. Lepas tu yang ni. Yang ni kita ada 15 kali 30. So 15 kali 30 ada 2. So tambah 2 darab 15 kali 30. So untuk luas yang ni 2, 27 kali 30 dapat 27 kali 30 dapat 810. Lepas tu tambah lagi dengan 2 darab 405. Tambah lagi dengan 2 darab dengan 15 darab 30 dapat 450. So kita tambah darab yang ni dulu dapat 1620. Darab tau, darab. Okey, 2 darab 405. 810. 2 darab 450. 900. Lepas tu tambah ke semua ni dapat 3330. Itulah nilai dia. Kalau sudut, apa ni, kalau luas, so cm kuasa 2. Boleh tak? Boleh. Boleh. Confirm boleh? Sebab yang ni senang kan? Yang soalan contoh ni senang. Okey, soalan A. Soalan A bentuk prisma lah. Dia sebenarnya prisma juga ni. Prisma tapak dia dekat yang ni tapak dia.
Ah, yang depan ni tapak dia. Kalau prisma ada dua tapak kan, maksudnya depan dengan belakang. Depan dengan belakang ni. Ah, depan dengan belakang tu ada tapak dia. Lepas tu yang lain tu kiranya permukaan lain wajib bentuk segi empat kan. Ah, so itu adalah prisma. Okey, untuk yang ni, yang tapak ni, depan sekali ni, bentuk segi tiga kan. Okey, so kalau luas segi tiga, luas segi tiga, luas segi tiga mestilah 1/2 darab panjang darab lebar. So panjang yang ni, lebarnya ialah, saya panjang ni ialah sini panjang dia. Ah, sini panjang dia. Dan untuk lebar, lebar dia dekat sini lebar dia. Panjang kat sini. Bukannya dekat sini, bukan dekat sini, tapi dekat sini straight. Sini pun boleh. Ah, yang pasti dia kena straight. Sini pun boleh, sini pun boleh, sini pun boleh. Ah, asalkan dia straight, jangan sengit. Ha, ni bukan lebar, ni bukan tinggi. Bukan tinggi segitiga. Okey, so untuk yang ni dia dah bagi dah sini 6. Sini dia dah bagi 5 kan. 6 dengan 5. So kita kena tahu yang ni lah maksudnya. Ha, kena tahu yang ni. Berapa tinggi yang ni? So kalau sini 6 cm. Kalau sini 6 cm, kita kena tahu yang ni, kena tahu yang ni. Ha. So, 6 cm dia bahagi tengah, maksudnya 6 bahagi 2 lah. 6 bahagi 2, sini dapat 3 cm, sini dapat 3 cm. Jadi, 3 tambah 3 dapat 6. Jadi, macam mana kita nak tahu, kita nak tahu kawasan yang biru ni tinggi ataupun lebar segitiga ni, nak tahu yang tu, kita guna teorem Pythagoras lah. Teorem Pythagoras, yang ni 5 kuasa 2, tolak 3 kuasa 2. Okay, yang panjang sekali, yang panjang sekali jadi 5 kuasa 2, tolak yang lain. Ha, tolak yang lagi kecil daripada dia lah. Tolak 3 kuasa 2 sama dengan, okay, kalau kita kira dapat 25 tolak 16. Ha, dapat 16 lah. Ha, awak kira tu dapat punca kuasa dekat bawah ni. Punca kuasa 16. So dapat nilai 4. Dapat nilai 4. Maka tinggi dia ialah 4 lah. Tinggi dia tu 4. So kita nak tahu tinggi 4. Kita nak tahu luas dia. Luas dia, tinggi dia ni 4. So luas dia ialah 1/2 darab 6 lah. Jangan ambil 3, ambil 6. Ambil 6 terus. 1/2 darab 6. Okay, darab dengan 4. 6 darab dengan 4 kat sini. Lepas tu dia ada berapa permukaan yang sama? Tadi kita tengok dah. Sebelah depan dengan belakang dia. Ha, ni belakang dia ni. Yang ni, ha, ni, yang ni. Ni belakang dia. Yang ni yang depan dia. Depan dengan belakang ada 2 lah. So 2 darab luas segitiga tambah lagi dengan yang lain. Petak yang lain. Ha, dekat bawah. Okay, dekat bawah tu apa? Luas dia. Okay, panjang dengan lebar dia. Ni segi 3. So yang ni 3. Sini 6. 3 dengan 6. So yang tu ada 1 saja kan. 3 darab 6 sahajalah. Okay, awak tambah dengan. Tambah dengan yang ni 3. Lepas tu yang ni 5 kan. 3 dengan 5. Ada berapa permukaan 3 darab 5? Saiful Badri.
Okey, maksudnya dia join saja tak tak ada dalam. Tidak berada depan ni lah. Okey, Lukman. Syifa. Afiq Irfan. Soalan ni apa ni? Okey, permukaan 3.5 ada berapa? Permukaan 3.5 ada berapa? 3.5 ni, 3.5 kan? Ah, ni 3, ni 5. Ah, ada berapa permukaan yang sama dengan dia? Lima belas. Ah, berapa? Betul lah, 3.5, 15. Tak, ada berapa permukaan yang sama? Sini satu kan? Ni sini satu. Satu lagi? Kat mana 3.5? Dua, cikgu. Dua. Dua lah, sini satu. Ni, 3.5 ni. Ni 3, ni 5. So, ada dua. So, kat sini kena tulis dua lah. Sini dua. Tulis dua. Okey, so 1/2 darab 6 darab 4. 24 bahagi 2. Ah, yang ni awak kira awak dapat 12. Tambah dengan 3/6. 18. Tambah dengan 2. 3/5 dapat 15. Ah, so lepas tu darab dapat kira jawapan lah. Okey, 2 darab 12, 24 tambah 18 tambah 30. Jadi 24 tambah 18 tambah 30. Okey, pastikan awak dapat jawapan 72 lah. Jawapan akhir 72. Okey, seterusnya nombor B. Okey, B ni bentuk apa? Bentuk apa yang B ni? Bentuk apa Hanani? Piramid. Okey, betul. Piramid. Jadi kalau luas piramid, kena kira setiap permukaan. Okay, so first, permukaan yang pertama saya pilih yang bawah ni lah, senang. Ah, so yang tu segi 4, 5 darab 5. Okay, lebar 5, panjang 5 kan? 5, 5, 5, 5. Ah, sama semua. Saya nak cari luas, 5 darab 5 lah kan? Pasal ada satu je. Okay, lepas tu, permukaan yang lain, okey, piramid.
ada satu tapak permukaan lain ialah segitiga sama. Permukaan segitiga sama kalau dia yang samalah. Depend lah kalau 5 kat bawah, 5 kat bawah maksudnya samalah semua kan. So yang ni, okay, kalau kita keluarkan segitiga dia tu, segitiga, sini 5. Panjang dia 5. Lepas tu dia bagi sini ni 14 kan. So terus je lah. Terus je lah. Ni tapak ada 1, 5 darab 5. Satu je, tak payah tulis apa-apa. Lepas tu tambah dengan 14 darab 5. Sorry, 1 per 2 darab 5 darab 14. Ada berapa? Ada berapa depan? 1, 2, 3, 4 lah. Ada 4 permukaan. Sebab yang ni segi 4 kan? So piramid pun ada 4. Okey, ada 4. Tambah 4 lah. 5 darab 5, 25. Tambah dengan 4 awak darab dengan 1 per 2 darab 5 darab 14. Okey, so 5 darab 14, 60 bagi 2, 30. 25 tambah 120. 120. Tujuh puluh bagi dua dapat 30. 35. 35 darab 4. 140. So last kali mesti dapat jawapan 165. Okay. 165. Pastikan dapat buat lah. Okay. Soalan C. Soalan C bentuk silinder. So kalau bentuk silinder, luas dia guna formula je lah. Okay. Untuk, tapi awak kena tahulah. Bulatan tu. Maksud dia, dia nak bulatan. Luas bulatan. So luas bulatan tu apa? Kena tahu benda tu. Luas bulatan ialah pi j kuasa 2. Pi j kuasa 2. So kita ada 2. Ada 2 bulat. So jadi 2 awak darab dengan pi j kuasa 2 tambah dengan permukaan yang melengkung. Permukaan yang melengkung ni, okay, kalau kita buka dia, kalau kita bentangkan dia, dia akan jadi tinggi dia 5 cm lah kan. Lepas tu lebar dia ni adalah lilitan, di mana 2 pi j. 2 pi j. So untuk permukaan melengkung, panjang darab lebar segitiga lah. 2 pi j awak darab dengan 5. So 2 pi j, 2 darab 22 per 7 darab dengan j, iaitu okey, j pun kena tahu. Okey, dia bagi ni 21 cm, iaitu diameter. Kalau jejari maksudnya 21 bahagi 2. Kita dapat 10.5. 21 bahagi 2. Okay. So jejari dekat sini 10.5 kuasa 2. J kuasa 2. Okay, selesai yang ni. Tambah dengan 2 darab 22 per 7 darab 10.5. Okay, awak darab lagi 1 dengan 5. Ni kurungan tu maksudnya darab lah kan. Darab je. Okay, so 2. Okay, selesaikan yang ni. 2 darab 227 darab 10.5. Dapat nilai 693. Dapat tak? Awak tekan kalkulator dapat yang sama ke tak?
Lepas tu yang kedua ni 330. Awak kena tekan kalkulator tau, pastikan dapat sama. Sebab kita tak nak awak boleh buat tapi nak tahu jawapan tak boleh, careless. Masukkan dalam kalkulator tapi tak dapat jawapan. Dapat jawapan lain. Maksudnya awak salah cara tekan kalkulator lah tu. Sebab tu saya kata masa saya tunjuk ni, masa saya bagi jawapannya, awak kena kira sekali. Kena kira sekali supaya kita dapat jawapan yang sama. Kalau tak dapat, bagi tahu, buka mic, bagi tahu cikgu kenapa saya tekan kalkulator dapat lain. Bagi tahulah. Jangan malu, tak apa. Kena ingat yang kita bawa, kita ambil tuition kan, kita nak belajar. Okey, seterusnya soalan D. Soalan D ni bentuk kon. Okey, D ni bentuk kon. Jadi kita nak cari luas, sama juga kita kena tahu luas permukaan lah. Luas permukaan kita ada satu bulatan dan satu permukaan melengkung. Okey, untuk bulatan, okey, luas bulatan yang tadi iaitu pi j kuasa 2. Luas bulatan. Okey, lepas tu permukaan yang melengkung ni, untuk permukaan yang melengkung, okey, permukaan yang melengkung ni dia 22, formula dia 22/7 awak darab dengan 5. Sekejap eh. Macam ni lah, permukaan yang ni ialah pi js. Pi js. Dan s itu ialah kat sini s dia. S dia kat sini. Dia bukan yang tinggi. Tinggi tu yang ni betul lah. Tinggi 12. Tapi S tu dekat sini. Yang condong tu. Kalau kita tegakkan kon ni, dia jadi S tu yang condong tu. Okay, so kita cari luas satu bulatan iaitu pi j kuasa 2. Luas bulatan pi j kuasa 2. Okay, kita kira 22/7. Darab dengan jejari iaitu 5/2 lah. Okey, kita tambah dengan permukaan melengkung. Pi 22/7. J iaitu, J mana? Sinilah 5. Darab dengan S. S okey, S tak tahu berapa. So S ni awak kena kira. Untuk nilai S, okey, S tu dekat hipotenuse lah. Kan hipotenus kita ada segitiga yang ni. Ni S, sini 5, sini 12. Lebih kurang macam ni. So S tu yang paling panjang. Yang paling panjang. Jadi S paling panjang, so dia dekat belakang lah kan. Kena tambah 2 ni dulu. Nak tambah macam mana? So 12/2 tambah 5/2 sama dengan S kuasa 2. So kita nak tahu yang ni, kita kira kita dapatlah 169 sama dengan S kuasa 2. So untuk tahu nilai S, awak puncakan 169. So yang ni awak dapat sebagai 13. Kalau tak nak kira, hafal. Hafal. Teorem Pythagoras ni 5, 12, 13. Tu pasangan dia. 5, 12 dan 13. Okey, so yang ni adalah 13 lah. S tu 13. Okey, so kira untuk yang ni awak dapat 550/7 tambah dengan yang ni 1430/7. Okey, last sekali dapat 282.86. Okey, yang ni ramai yang betul.
Ada Ikmal tak dalam ni? Ikmal? Ikmal tak join malam ni? Okay, tak apa. Just saya reform. Okay, soalan E. Soalan E ni bentuk piramid. So, kena tahu luas piramid itu luas setiap permukaan. So, saya ambil bawah sekali dulu. Bawah sekali bentuk segi empat. So, sini panjang dia 18, lebar dia pun 18. 18 darab 18 lah kan? Okey, tu satu. Okey, tambah dengan. Cikgu, jawapan dia apa tadi, cikgu? Tak sempat. 282.86. Okey, cikgu. Terima kasih. Okey, sama-sama. Bagus. E, 18 kali 18. Tambah dengan apa? Permukaan yang lain lah. Sini 18 dengan 18 kan? Maksudnya permukaan yang ni, depan yang ni sama dengan yang lain. Kalau dia ada 4, maka 4 tu sama. Ha, sini kita ada 4 segitiga kan? Segitiga ada 4. So, kira 1 pun tak apa dah. Okay, based on sini, dia dah bagi 18. Okey, sini pun 18. Okey, lepas tu untuk yang sini dia dah bagi 12. Dia dah bagi 12. Okey, untuk yang ni kita tak tahu berapa. Kan, kita tak tahu berapa yang ni. Jadi, ambil yang ni pun tak apa. Kita nak tahu segitiga, so maksudnya kita kena tahu yang ni lah kan. Kena tahu yang ni, ke tengah. Sini 18, maksudnya sini 9, sini 9. Yang tengah. Pastikan ada tengah lah. Yang tengah ni 9, 9. So kita nak tahu yang ni. Segitiga, supaya kita dapat segitiga yang ni. Lebar dia, panjang dia ni kita tahu lah 18. So nak tahu lebar dia atau tinggi dia. So sini 9. Okey, daripada sini pun kita dah boleh dah ambil. Bayangkan awak nampak kat sini, sini 12. Lepas tu dia pergi sini. Pergi sini ni tak tahulah berapa. Boleh kata 9 jugalah. 9 juga. Sebab panjang straight sini kan 18 kan. Panjang straight tu 18. So kalau separuh 9. Lepas tu kita nak tahu dekat sini. Jadi dia guna bentuk segitiga bersudut tegak di mana sini 12, sini 9, sini yang kita nak cari berapa. Berapa lebar atau tinggi segitiga. So nak tahu yang ni, kita guna teorem Pythagoras lah. X sama dengan X kuasa 2 sama dengan 9 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. Okay, X sama dengan punca kuasa kan 9 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 ni. Awak akan dapat nilai. Awak dapat nilai 15. So maksudnya yang ni tinggi dia 15. Tinggi dia tu 15. So kita nak tahu luas segitiga. 1 per 2 darab 15 darab dengan 18 lah. Lepas tu ada berapa permukaan? 4. Okay, tambahlah semua. 18 darab 18. Berapa? Hanani?
Okey, Rauda. Rauda Tan. Ya, cikgu. Okey, berapa 18 darab 18? Tiga ratus dua puluh empat. Bagus. Okey, kalau awak tekan yang ni, 1/2 darab 15 darab 18. Berapa? Maksud darab dengan 4. Apa tadi cikgu? Jawapan yang ni berapa? Seratus tiga puluh lima. Darab 4. Lima ratus empat puluh. Okey. So kita tambahkan jawapan dia, kita dapat 864. Okey, itu untuk jawapan E. F. F ni sfera, FG ni okey tak ada masalah, ramai yang betul lah sebab luas sfera dia dah tahu dah kan, luas sfera ialah 4 pi j kuasa 2. So semua untuk jawab luas sfera tak ada masalah lah, gantikan je. J tu dapat 5.6. So kuasakan 2. Okey, awak kira ni awak dapat nilai 394.24. Dan soalan untuk G. G ni dia bagi diameter ni 21. Okey, diameter 21. Kalau jejari 21 bahagi 2 lah. So kita dapat 10.5. 10.5 untuk jejari. Jadi 4. Pi J kuasa 2. So 4 darab 22 per 7 darab J 10.5 kuasa 2. Kirakan yang ni akan dapat nilai 1386. Okay, itu jawapan dia. Boleh buat ke tak? Boleh dah lah kan? Okey, hari ini saya nak masuk kepada luas isi padu lah. Saya nak masuk kepada isi padu bentuk 3D. Isi padu. Okey, kalau luas, kita cari luas permukaan kan. Kalau luas, maksudnya luas permukaan. Permukaan yang dekat luar sahaja. Permukaan yang dekat luar. Ha. Kalau isi padu ni, dia berkait rapat dengan ruang. Ruang di dalam. Ruang dalam. Itu isi padu. Dia macam awak ada tin. Tin air ataupun cawan air lah kan. So awak nak masukkan air, awak kena tahu berapa ruang dalam air tu untuk tahu berapa liter air boleh masuk dalam cawan. Berapa liter air boleh masuk dalam jug. Jadi macam itulah, awak ada tin minuman. Awak ada tin minuman. So kalau macam contoh kilang. Kilang nak masukkan, dia ada saiz tin dia. Lepas tu dia nak masukkan air berapa liter dalam tin minuman tu. So dia kena tahulah ruang dalam tin tu. Ruang dalam tin tu contohnya 2 liter. So dia masukkan air 2 liter sebanyak ke dalam tin tu. Okay, so kalau isi padu. Untuk isi padu C,
silinder dulu. Okey, isi padu silinder. Isi padu silinder. Okey. Pi J kuasa 2 T. Itu untuk silinder. Pi J kuasa 2 T. So kena hafalah yang ni. Pi J kuasa 2 T. Kenapa pi J kuasa 2 T? Sebabnya dia daripada tapak, luas tapak darab dengan tinggi. Luas tapak darab dengan tinggi. Kita dapat isi padu silinder. Okey, kalau kita ada prisma, kalau kita ada kuboid kan. Kalau kita ada kubus ke kubus, contoh. Kita ada segi tiga, segi empat. Kita ada segi empat, lepas tu tiga, tiga, tiga. Tiga cm, tiga cm, tiga cm. Jadi macam mana kita nak cari isi padu kubus ni? Sebelum ni dah belajar masa sekolah kan, sekolah rendah. Nak cari kubus. Nak cari isi padu untuk kubus. So mestilah panjang darab lebar darab tinggi. So 3 darab 3 darab 3 dapat 27. Ini untuk kubus. Kubus isi padu panjang darab lebar darab dengan tinggi. Okey, apa maksud dia sebenarnya ni? Panjang dengan lebar ni. Panjang dengan lebar tu apa formula luas lah kan. Isi padu tu luas darab dengan tinggi lah lebih kurangnya. Luas yang mana? Okey. So kalau kubus ni dia sama je semua. Kan? So ambil lah mana-mana yang dekat tapak ke. Tapak pun boleh. Macam yang ni. Okey, kita buat tapak. So kalau tapak dekat sini, kat sini. Okey, lebar dia panjang darab lebar 3 darab 3. So dia naik darab dengan tinggi, darab dengan 3 kita dapat isi padu. Sama juga kalau kita ada bentuk kuboid. Kan kalau kita ada bentuk kuboid, contoh okey, kuboid 3 darab 3. Lepas tu dia panjang. Okey, dia naik ke atas. Kiranya kuboid dia ialah tinggi dia 5 cm. So kita kena tahu kalau kita nak cari isi padu kuboid, isi padu kuboid. So isi padu dia mestilah panjang darab lebar darab dengan tinggi. Okey, panjang darab lebar ialah formula luas. Luas darab dengan tinggi. So luas ni kita ambil satu tapak permukaan, contohnya 3 darab 3. So 3 darab 3 darab dengan 5 tinggi untuk dapat isi padu. So kalau kita pergi kepada silinder, kalau kita pergi kepada bentuk silinder, sama juga, dia akan bermula daripada luas tapak kita darab dengan tinggi. Okey, luas tapak darab dengan tinggi. Tapak tu bentuk apa? Bulat. Okey, bulat ialah pi J kuasa 2 darab dengan T tinggi. Yang ni yang bulat, tapak tu, lepas tu tinggi. Pi J kuasa 2 T. Lepas tu kita ada juga kon. Kon bentuk dia macam ni. Macam aiskrim terbalik. Okey, so kalau kon sama juga mesti luas tapak darab dengan tinggi. Memang macam tu. Kita nak cari isi padu kena luas tapak darab dengan tinggi. So kalau untuk kon, tapak dia bentuk bulat juga kan. So pi J kuasa 2 untuk tinggi dia, tinggi ni tinggi dia. Ni tinggi dia T. Jangan macam ni. Yang ni S. Yang tinggi tu straight. Yang ni yang tinggi dia.
Tinggi dia yang ni, tinggi. So, darab dengan tinggi. Okey, untuk kon dia adalah 1/3 daripada pi j kuasa 2 darab t. Kon. Jelas. Okey, jangan risau sebab kita memang dah bagi dah formula untuk kon. Cumanya awak jangan tertukar je. Kalau kon macam ni, kalau sfera macam ni, kalau silinder macam ni. Saya tak pastilah dalam list formula yang dia akan bagi nanti dalam exam. Adakah dia sebut kon, silinder, sfera? Tak pasti. Adakah dia sebut ke tak? Atau dia bagi je formula? Lepas tu awak kena pasti silinder ke kon ke sfera. Okey, silinder, kon. Lepas tu isi padu sfera. Isi padu sfera ialah 4/3 pi j kuasa 3. Yang untuk sfera j kuasa 3. Ingat tak kalau luas macam mana? 1/4 pi j kuasa 2. Itu untuk luas sfera. Dia kuasa 2 kalau luas sfera. Kalau isi padu sfera, dia kuasa 3 isi padu. Kalau dia bagi bentuk hemisfera, kiranya hemisfera tu separuh kan? Hemisfera tu separuh. Dia macam kita ada yang ni, so dia separuh. Bawah lagi tu tak ada. Kan? Sampai kat tu je. So hemisfera ni 1/2 lah, separuh. 1/2 daripada 4/3 pi j kuasa 3. Tu je cara kita nak kira. Lepas tu bentuk satu lagi, kita ada bentuk prisma. Oh, piramid belum lagi. Okay, prisma dulu. Prisma ni samalah. Kubus, kuboid tu adalah bentuk prisma. Dan kita ada bentuk prisma trapezium ke, prisma segitiga kan. So maksudnya kita untuk cari isi padu, dia adalah luas keratan rentas darab dengan tinggi. Luas keratan rentas tu maksudnya lebih kurang macam tapak lah. Tapak. Tapak lah senangnya. Nak senang ingat, ingat tapak. Luas keratan rentas tu ialah tapak. Ataupun dua permukaan yang sama. Sama ada dia bagi atas sebawah ke. Atau dia bagi tapak tu menghala dekat depan dan belakang. Tengok pada mana satu tapak. Tengok mana satu tapak. Mesti dua tapak yang samalah. Sebab prisma kena ada dua tapak yang sama. Contoh. Contoh macam ni. Prisma segitiga. Jadi tapak dia ialah dekat sini. Ni tapak dia. Walaupun dia dipanggil tapak, tapi tak duduk di bawah atau atas. Depan belakang pun boleh. Kiri kanan pun boleh. Asalkan dia dua sama. Tu dipanggil tapak. Dan dipanggil keratan rentas. Bentuk keratan rentas. Okey. So yang ni. Kalau macam yang ni. Awak daraplah. Kena tahu luas segitiga. Lepas tu darab dengan tinggi dia. Tinggi dia macam ni. Ke belakang. Dia tak semestinya naik atas. Tak semestinya naik atas jadi tinggi. Ke belakang pun boleh. Tengok pada tapak dia dekat mana. Tapak dia dekat mana dulu. Kalau atas bawah. Contoh atas bawah macam ni. Atas bawah macam ni. So kalau kita buat memanglah bawah tu tapak. Bawah tu tapak. Atas pun tapak. Kira keratan rentas dua tu. So yang ni betul lah tinggi. Kan?
Yang ni tinggi, yang ni pun tinggi. Itu untuk prisma. Dan satu lagi, piramid. Piramid, ya, sama dengan prisma dan sama juga dengan cone. Ha, maksudnya piramid. Okay, piramid tu 1/3 daripada luas tapak darab dengan tinggi. 1/3 darab luas tapak darab dengan tinggi. Ha, dia hampir sama dengan cone tadi. Beza cone dia guna bulat, tapak bulat. Kalau piramid dia boleh poligon. Bentuk poligon. Ha. Okay, so yang ni bentuk piramid, isi padunya yang ni lah. Hemisfera, sfera, isi padu, kubus, kuboid, okay, cone, silinder. Okay. Okey, dah selesai isi padu. So kita try buat soalan lah. Dah salin dah. Formula-formula ni. Sebelum kita buat soalan, kena tahu formula ni dululah. Salin dulu. Sebelum saya buat soalan. Siap. There you go. Okey, semua buat latihan ni. Okey, silinder eh. Cari isi padu silinder. Buat yang ni satu, yang ni satu. Yang ni bentuk prisma. Okay, bentuk trapezium eh.
Okey, saya tulis balik. Luas trapezium macam mana? Luas, bukan isi padu ni, luas. Luas trapezium sama dengan 1/2 darab AB, A tambah B darab dengan C. So, cari isi padu. Oh, sorry, sorry. Nah, tak bagi nilai pula dah. Sorry, sorry. Sini 12. Tinggi ni 5. 5, 12. 8. 9.
Saya tunggu yang lain hantar. Beberapa orang lagi lah. Raudatul ke Luqman. Syifa. Tapi mostly yang buat tu betul. Yang hantar tu buat dapat betul lah markah. Kalau yang tak hantar tu agak-agak dapat buat tak? Saya harap dapat buat lah. Sebab yang ni simple je. Cari isi padu silinder. So kalau silinder tadi dah bagi dah formula. Pi J kuasa 2 T. So 22 per 7 darab dengan 7. Kuasa 2 darab dengan 4. Okey, masukkan je dalam kalkulator akan dapat jawapan 616. Okey, yang B. Yang B isi padu prisma. So, kita ada dua tapak. Prisma kena ada dua tapak lah. So, tapak yang kat sama yang ni, trapezium. So, kalau tapak tu mesti ada dua sama. Depan dengan belakang. Depan dengan belakang. So yang ni kena tahu luas trapezium dulu. Luas keratan rentas. Okay, luas trapezium ialah 1 per 2. Darab A tambah B. 12 tambah 8. Okay, 12 tambah 8. Darab dengan 5. Okay, lepas tu kita darab dengan. Okay, ni luas trapezium. Kita darab dengan tinggi dia iaitu 9. Okey, yang ni kalau kita kira luas trapezium tu kita dapat darab 20 darab 5 darab 9. Okey, kita kira tu dapatlah jawapan 450. Okey. So, okey, boleh eh? Okey, seterusnya cuba cari isi padu untuk piramid. Piramid ni saya ambil dari buku Fokus je soalan. Practice formative. Enam poin empat. Okey, nombor satu. Muka surat. 75. Nombor satu, kita buat soalan C. Soalan B dulu, lepas tu nanti kita buat C. Soalan buku Fokus ni, kalau siapa nak buka buku.
Soalan A bentuk prisma, B prisma dan soalan C bentuk piramid. Awak cuba buat B dulu, lepas tu hantar B dulu. Saya silap tulislah, tak apalah. Okey, kalau siapa buat 8 tak apa, teruskan dengan soalan 8. Dalam buku tu dia tulis 6 kan. Practice formatif 6.4 tu dia tulis 6. Tapi kalau siapa dah tulis 8 tak ada masalah lah, boleh je.
Ada apa-apa soalan? Soalan B ramai yang dapat jawab rasanya. Kan? Okey, soalan B, 1B ni bentuk prisma lah kan? Bentuk prisma sebab dia ada dua tapak yang sama iaitu segitiga. Jadi segitiga ni bentuk yang kerata rentas lah. Kerata rentas. Maksud kerata rentas tu bila kita potong dia, kita potong tu, first tu kita dapat bentuk yang macam ni juga kan? Kita dapat macam ni. Lepas tu kalau kita potong lagi, so sama juga belakang tu dia akan dapat bentuk macam ni. Maksudnya segi tiga lah kan. Sama je sama. So kerata rentas tu ialah segi tiga. So kita kena tahu luas kerata rentas ialah 1/2 darab dengan panjang darab dengan lebar. Segi tiga. Ataupun 1/2 darab dengan tapak, darab dengan tinggi. Okeylah, kita guna tapak dengan tinggi lah pula boleh tak? Sebab semua refer buku kan? Tapak dan tinggi boleh ataupun panjang dengan lebar pun boleh. Tapak dan tinggi. Alamak, T dan T pula. Panjang dengan lebar jugalah. Okey, 1/2 darab panjang darab lebar. Jadi kalau segi tiga, panjang kat sini, lebar dekat sini. So panjang dah bagi 12, lebar dah bagi 6. So boleh darab teruslah. Tak perlu cari hypotenuse. Tak perlu guna teorem Pythagoras untuk cari kat sini. Sebab sini tak ada. Sini tak ada kita nak guna dalam formula. Terus je darab.
Okey, saya bincang. Nombor satu ni. Nombor satu B. Satu per dua, darab panjang, darab lebar. Segi tiga ni, macam ni je lah. Satu per dua, darab panjang dia 12. Lebar dia 6. So, kita dapatlah luas segi tiga kan. Darablah dengan tinggi dia. Tinggi dia tadi, dia bagi 7 kan. Okey, 7. Ah, 7. Darablah dengan 7. So, satu per dua, darab 12, darab 6. Kira nanti dapat berapa. Okey, dapat berapa 12 darab 6, 72 bagi 2. 6, 36. Betul ke? 1 per 2 darab 12 darab 6. 36. Darab dengan 7. Dapat nilai 252. Okey, 5 dapat 252. Tu baru betul. Okey, dapatlah jawapan 252. Untuk C isi padu piramid. So luas tapaklah. Luas tapak darab dengan tinggi dia. Luas tapak, tapak dia segi 4. Jadi 9 darab dengan 6. Darab dengan tinggi dia. Tinggi tu betul lah apa yang ditunjuk ni. Daripada tinggi puncak ke tengah. Darab dengan 5. 9 darab 6 darab 5. Kita dapat. 9 darab 6 darab 5. Dapat 270. Okey, lupa. Piramid dia ada 1 per 3 darab 9 per 6. Okey, 1 per 3 dekat depan. So, nanti jawapan last kali kita dapat 90. Okey. So, semua boleh? Okey, saya pergi kepada muka surat 74. Lepas tu saya pergi kepada contoh 21. Muka surat 74. Contoh 21. Okey, sila baca soalan seorang. Baca je. Ikmal. Ikmal dah join dah. Ha, Ikmal, Syifa. Baca soalan. Contoh 21 ni, tak ada yang dengar ke ni? Dengar tak suara saya?
Dengar. Dengar. Okey. Contoh 21. Tahu tak soalan saya baca dekat mana ni? Saya ambil dekat mana ni? Dalam buku fokus awak lah. Muka surat 74, contoh 21. Rajah di atas menunjukkan sebuah pepejal logam yang terdiri daripada sebuah kon membulat tegak dan sebuah hemisfera. Ni dia kata sebuah kon dan hemisfera. Gabungan. Sebuah kon membulat tegak dan sebuah hemisfera. Okey, yang ni adalah kon. Lepas tu ada lagi bentuk hemisfera. Hemisfera. Lebih kurang macam ni lah. Jadi dia bagi tu 14 cm tu apa? Diameter kan? Diameter 14 cm kan? Bukan jari tu kan? Jika 1 mm logam itu berharga 2 sen, cari RM yang terdekat harga pepejal itu. Oh, dia kata logam ni, logam yang gabungan bentuk kon dan hemisfera ni, dia nak tahu berapa harga. Tapi dia tahu logam tu kalau 1 mm ialah berharga 2 sen. Jadi dia nak tahulah berapa isi padu ni untuk dapat tahu berapa mm logam. Jelas tak? Berapa mm logam. Jadi dekat sini kita nak cari isi padu, gabungan isi padu. Gabungan isi padu. So yang ni kita ada isi padu kon, kita tambah dengan isi padu hemisfera. Isi padu kon ialah 1/3 darab dengan, okey, yang ada 1/3 ialah kon dan piramid sahaja. Yang darab dengan 1/3. Okey, darab dengan tapak, darab dengan tinggi. Lepas tu hemisfera. Hemisfera ialah 1/2 darab dengan isi padu sfera. Okey, darab dengan isi padu sfera. So, untuk kon. Saya buat kurungan bagi nampak. Okey, untuk kon, isi padu kon, kalau yang tu dia dah bagi dah, diameter 14, lepas tu dia bagi yang kat sini ialah 25. Okey, yang kat sini tau, bukan tinggi, dia tak bagi tinggi. Tinggi dia tak bagi, so yang tu yang kita kena kira. 1/3 tapak dia, tapak bulat kan. So, pi j kuasa 2, luas tapak. Pi J kuasa 2 darab dengan tinggi. Tinggi tu kita tak tahu. Tinggi tu yang kita tak tahu. Daripada sini ke sini. Ke sini. So situ 25 kat sini. Okey, kita keluarkan bentuk segitiga tu. Sini 25 kan. Sini 14. So maksudnya sini separuh tu 7 lah. 7. Sebab sepanjang ni 17. Kalau separuh 7. Okey, lepas tu dia nak tinggi. Dia nilai yang tinggi. Jadi kalau kita nak tinggi, kena tahu teorem Pythagoras lah. Kena guna teorem Pythagoras. So nak tahu yang ni, 25 ni sisi yang paling panjang kan. So yang panjang tu tolak dengan yang lain. 7. Tolak dengan 7 kuasa 2. So kita dapat nilai. Punca kuasa 576, kita dapat nilai 24. So T tu ialah 24 lah. T 24. Masukkan ke dalam 24 yang ni. Okey, tambah dengan isi padu sfera, iaitu hemisfera ialah 1/2 darab dengan isi padu sfera iaitu 4 pi J kuasa 3. 4/3.
Okay, so kita darab pi tukar kepada value. Tukar kepada nilai 22 per 7 darab J. Jejari diameter 14. So, jejari 14 bahagi 2 dapat nilai 7 kuasa 2 darab 24. Yang ni untuk isi padu kon. Dan untuk isi padu hemisfera, 1 per 2 darab 4 per 3 darab dengan 22 per 7 darab dengan jejari iaitu 7 kuasa 3. So, bila kira tu, yang first ni awak akan dapat nilai 1232 tambah dengan 7182 per 3. Ataupun dapat poin pun boleh. Saya lebih suka poin lah kalau soalan ni. Tujuh satu lapan point enam tujuh kan? Point enam tujuh. So, bila tambah jawapan tu, last kali dapat 1950.67. Yang tu, ruang dia lah tu. Oh, lupa. Dia kan, dia bagi semua unit dalam cm kan? Sini cm, sini cm, sini cm. So, last kali jawapan dia pun dalam cm kuasa 2. Isi padu, sorry. Isi padu cm kuasa 3. Jadi, dia kata 1 mm kuasa 3 logam berharga 2 sen. Jadi kalau 1950.67 cm kuasa 3 ni berharga berapa sen? Nak bayar ni berharga berapa sen? Jadi, so cm dengan mm tu kita kena samakan unit dulu. Nak samakan unit, okey, awak bayangkan. Sentimeter tukar ke milimeter. Okey, tukar 1 cm 10 mm. Jadi, sentimeter nak tukar ke milimeter darab 10. So, 1950.67. Darab 10. Okey, dia ada kuasa 3. So, darab 3 kali. Darab 3 kali. Jadi, jawapan last kali. Yang ni bila kita tukar unit, kita dapat 1950.666.67 mm kuasa 3. Dan untuk kita tahu harga dia, kita darablah dengan 2 sen. Darab dengan 2 sen, 1950.666.67 darab dengan 2 sen ataupun tukar kepada ringgit. 2 sen boleh, ringgit pun boleh. So better ringgit lah. Takkan kita nak sebut 39,000 sen. Kan tukar kepada ringgit. Okey, adakah boleh faham? Faham. Siapa yang miss team dia ni? Office 365 ni nama siapa ya? Okey, Darfan. Okey.
Okey. Saya bagi soalan dalam grup. Sorry, bukan. Silap. Okay, jawab kuisis ya. Ish, kenapa macam ni? Okay, yang tu dah. Yang mana hadir boleh sila jawab.